Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini banyak sekali sahabat-sahabat jamaah yang mempertanyakan meme dan tulisan yang menyatakan bahwa saya mendukung salah satu capres. Saya nyatakan bahwa semuanya hoax. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyebaran berita bohong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap malam saya berpikir, kenapa mereka cerita ke saya? Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak, ini akan jadi seumur hidup saya mati dalam penyesalan. Abdul Somad, kenapa tidak kau cerita? Setelah ketemu ini selesai, kuserahkan semuanya pada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semuanya pada Engkau, ya Allah. Yang penting sudah aku sampaikan. Ya, saya tidak ingin Tabligh Akbar itu menjadi politik. Benar-benar. Udah turun sampai protokol bilang, ya. Jamaah, tolong jangan acungkan jari. Iya.